You want it to be done by this week? Dah ke belum? Dah. Tengok sikit Instagram, dah YouTube, dah Facebook pun dah. Okay, so hai adik-adik. Hai semua. Hai. Okay, hari ni bersama dengan saya Abang Baan dan juga Kak Q. So hari ni kita akan buat live session. So kepada sesiapa yang sedang menonton live ni, ada soalan nak tanya berkaitan dengan konsert horror-horror live TDM Friends, boleh komen ataupun tanyalah soalan. Tanya je soalan, kita akan jawab semua, InsyaAllah. Okay, so kita mulakan dengan introduction sikit. Konsert ni akan bermula pada 15 hingga 18 Ogos di Queen City Mall Kuala Lumpur. So konsert ni akan berlangsung selama 4 hari dan dalam 4 hari tu akan ada 9 kali show. 9 kali show. 9 kali show. Okey, untuk show-shownya, okey. Apa-apaan? Mana dia brochure tadi? Mana? Nak tengok timing dia. Oh, brochure. Mana brochure? Jap. Bapak kena buka tadi jap. Okey. Ha, dia ni. Senang jawab soalan ni. Okay, harga tiket adalah RM85 untuk zon horror-horror, RM55 untuk zon A dan RM35 untuk zon B. Jadi harga tiket ni sama je untuk kanak-kanak dan juga orang dewasa. Waalaikumsalam, hai. Hai. Adakah ada soalan? Tukar Instagram. Ha, dia dah beli tiket. Terima kasih sebab yang dah beli tiket. Thank you kepada Ismail Haida Ismail. Thank you dah beli tiket. Thank you so much sebab support. Terima kasih. Okay, ni ada proses. Thank you. Okay, so ni adalah konsert orang-orang nanti yang kita akan berlangsung pada 15 hingga 18 Ogos tahun 2019. Okay. Di mana hashtag ni adalah Didi Live 2019 dan juga jom nyanyi sama-sama. Okay, macam Kak Q tadi kata, okay, kita ada 3 zon. Okay, 3 zon iaitu adalah zon horror-horror, zon A dan juga zombie. Di mana harga dia adalah zon horror-horror adalah RM85, zon A adalah RM55, zombie adalah RM35. Jadi kepada mereka yang, kepada pendek-pendek saya nak tahu, okay, ada perbezaan di mana zon horror adalah yang paling depan sekali. Okay, boleh tengok sini. Okay, yang warna pink tu adalah zon horror. Okay, warna biru adalah zon A dan warna kuning adalah zon B. Okay, so boleh tengok kat sini. Okay, kita macam ada Kita ada soalan dekat Facebook. Okay, soalan daripada Facebook kita, iaitu daripada Amira Falik. Okay, iaitu umur berapa kena beli tiket? Okay, umur yang berada di bawah 2 tahun harga tak perlu bayar tiket. Maksudnya umur 3 tahun dan ke atas harganya perlu bayar tiket. Dan harganya sama saja dengan parents. Ya, yeah, betul. Harga dia flat rate sama je. Contoh kalau nak beli zon horror-horror, harga dia RM85, sama untuk dewasa dan juga kanak-kanak. Okey, kita ada soalan sikit dekat Instagram. Ya, banyak lagi soalan. Kita tengok balik. Okay, konsert TDM Friends ada dekat mana? Okay. Ada dekat Ballroom 1, Level 6, Queen Convention Center. Okay. Siapa yang pernah datang tahun lepas dekat semasa 1BDD, tempat yang sama saja. Kita buat di tempat yang sama. Konsert TDM Friends akan berlangsung di Ballroom 1, Level 6, Queen Convention Center. Queen City Mall, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, okay. Okay, jadi sekejap tu, apa ni? Assistance. Wireless. Oh, true ya. Disconnected Facebook. Ada masalah lain ke? Okay, tak apa, kita jawab dulu dekat Instagram. Okay, thank you Alia Lul. Okay, ada Batu Nana, thank you. Terima kasih bagi Batu Nana, nanti beli Didi pula. Okay, terima kasih Didi pula, jangan lupa beli. Okay, kita tengok lagi. Okay, macam saya tadi, daripada NM Vanilla dekat Instagram. Konsert Rory akan berlangsung di Queen City Mall Convention Center Ballroom 1 Level 6. Okay? Okay. So sepanjang 4 hari tu akan berlangsung 9 show. Kalau nak tahu, kita ada show, kita ada 3 show pada pada 15 hari bulan, iaitu pada pukul 11 pagi dan pukul 3 petang dan juga pukul 8:30 malam. Yes. And then untuk show 16 hari bulan pun sama juga. Kalau untuk 17 dan 18 ada setengah hari tu, ada setengah
hari tu show dia akan ada 3 kali sehari. Jadi pukul 11 pagi, 3 petang dan 8:30 malam, ataupun ada yang 11 pagi dan 8:30 malam sahaja. Untuk beli tiket kena beli di ddlive2019.com. Kita cuma ada jual tiket secara online sahaja. Okay, ada banyak soalan ni. Okay, hai, Rashika Mawazi, hai. Hai. Okay, kita ada soalan banyak juga ni. Okay, saya ulang balik ya kepada, okay, dekat Facebook, Safri Azizan. Okay, harga tiket kita ada 3 zon. Okay, 3 zon adalah harganya berbeza, iaitu zon hore-hore, zon A dan juga zon B. Iaitu zon hore-hore berharga RM85, zon B berharga RM55 dan zon A RM55 dan zon B adalah RM35. Okay. Okay, kita tengok sikit dekat Instagram. Okay, tengok sikit soalan. Okay, daripada NM Vanilla. Okay, kalau 10 tahun berapa harga tiket? Okay, untuk harga 10 tiket sama saja. Okay, hanya kanak-kanak yang bawah 2 tahun percuma. Okay, 3 tahun dan ke atas harganya sama saja dengan ibu bapa. Okay, untuk penjelasan, budak-budak yang bawah 2 tahun, diorang boleh masuk, diorang boleh datang. Tapi kalau macam baby yang tak boleh berdiri lagi ke apa, parents kena dukung atas riba. Parents kena pegang. Okay, okay, kita ada soalan lagi. Okay, daripada Nur Adibah dekat Facebook. Okay, Nur Adibah. Okay, dekat tempat lain ada tak? Okay, kita tak ada tempat lain. Okay, ini kali pertama kita nak buat konsert besar-besaran secara live, iaitu konsert hore-hore live Didi and Friends. Jadi kita hanya baru pertama kali nak buat konsert yang besar. Sabar, kejap. Jadi maksud kejap lagi kita jumpa kawan-kawan semua. Okay, kita hanya berada di Queen City Mall sahaja ya. Okay, untuk Nur Adibah, kita hanya berada di Queen City Mall sahaja buat masa sekarang. Yes. Doakan kita boleh berkembang lagi. Kita akan pergi ke seluruh Malaysia pula, insyaAllah. Hai Amir Azida. Okay, hai. Okay, dekat Facebook, hai. Semua hai Abang Fa'an je. Okay, Haji Hafiz, hai. Okay, jom kita tengok Facebook pula. Okay, untuk okay, daripada Medina 04, salam kuda happy, hai. Salam kuda happy. Okay, hai. Hai. Okay, kita tengok lagi daripada okay, daripada Khairul Azwan Aziz dekat Facebook. Okay, Khairul Azwan Aziz. Oh, dekat Instagram, sorry. Tiket untuk kanak-kanak berapa ringgit? Okey, macam okay, saya ulang balik sekali, iaitu harga tiket masih sama, hanya kanak-kanak yang berumur di bawah 2 tahun saja yang free. Kanak-kanak berumur 3 tahun dan ke atas harganya sama macam parents. Okey, kita ada 3 zon. Kita ada zon hore-hore, zon A dan zon B, iaitu zon hore-hore RM85, zon A RM55 dan juga zon B RM35 sahaja. Okey, specialnya zon hore-hore ni cuma pembeli tiket zon hore-hore sahaja yang boleh berpeluang untuk bergambar dengan maskot semasa sesi meet and greet pada setiap akhir show. Dan ada soalan dekat YouTube, seating ataupun standing. Okay, konsert ni semua penonton akan duduk di atas lantai. Tapi jangan risau sebab lantai kita tu ada carpet, dewan kita akan ada aircon. Ini adalah untuk bagi budak-budak bebas menari dan menyanyi, nak melompat. So untuk faktor keselamatan jugalah. Okay, kita ada soalan lagi. Okay, kita ada soalan lagi. Okay, dekat Facebook. Kita tengok sikit. Rasgah Fauzi. Ada dekat kiri sikit. Dekat kiri. Hai, hai. Okay, kita tengok sikit lagi. Akhirnya soalan daripada Law Looping. Okay, Aeon Seri Manjung. Adakah? Tak ada. Okay, kita pertama kali nak buat konsert orang-orang live. Okay, besar-besaran di Queen City Mall sahaja. Okay, Queen City Mall, Kuala Lumpur sahaja. Okay. Okay, lagi soalan dekat Siti Juwita dari Facebook. Alah, ingat kat buat kat belakang. Saya minta maaf, tak ada. Kita baru first time nak buat konsert orang-orang live besar-besaran hanya berada di Queen City Mall, Kuala Lumpur. Okay, sekejap Abang Fa'an, apa kata kita jemput tetamu, bukan tetamu lah, kita punya main star. Okay, dia pun dah ready. Dah ready. So nanti kalau siapa yang datang ke konsert, kita nak kenalkan ini adalah maskot Didi and Friends yang terbaru. Terbaru. Okay, versi yang terbaru ni memang sini. Real. Real punya Didi and Friends. Okay, cepat. Cepat. Dapat tangan. Okay, hai sikit. Hai. Nampak sikit dah. Nampak tak? Tengok saja macam mana. Sini cepat. Peluk Abang Fa'an sikit. Okay. Dekat Instagram tak nampak. Kes kita tak nampak di Instagram. Tak nampak. Dekat Facebook nampak. Dekat Facebook dengan YouTube kita nampak. Aduh. So, ini adalah maskot kita. Wah. Kita ada maskot terbaru. Ada nampak dah? Dekat Instagram.
Ya, hai sikit. Didi, hai. 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 Didi, hai. Hai semua orang. Hai. Okey. Okey, kita tengok sikit dekat okey, dekat Instagram, dekat Instagram. Okey, Ainul 0977. Baju Didi lawa. Baju apa ada ke? Ha, ni baju apa ke baju Didi. Okey. Okey, kita tengok lagi. Waalaikumsalam dari Instagram. Afandi Aidil. Okey, waalaikumsalam. Okey. Okay, daripada Facebook, daripada kat Instagram Tasha Ringo 02. Okay, berapa harga tiket? Okay, saya ulang lagi sekali, kita ada tiga zone, iaitu zone horror-horror, zone A dan juga zone B. Zone A adalah zone horror-horror harganya adalah RM85, zone A RM55, zone B RM35. Okay, jom kita tengok lagi harga. Okay, macam saya tadi, hello, hi Yopfaz, hi. Hi Ping, ping. Okay, okey, kepada mereka, okey, saya okey, boleh tengok kat Facebook. Okey, kita ada pin post dan pin komen. Iaitu kat situ kalau mana nak dapatkan tiket, boleh tengok dekat bahagian komen. Link komen dekat link tu. Kita ada www.didilive2019.com. Okey. Okey, apa yang special cuba tengok apa yang kita pakai ni. Abang An, cuba tunjuk sikit. Tengok. Nampak? Saya tengok. Bapak pakai apa? Tengok tak? Ya, tak nampak kan. Tengok ni. Abang pakai apa? Okey. Ini adalah, cuba apa nak cerita. Okey, ini adalah apa bagi? Wristband. Wristband. Dia nak punya wristband. Special. Kita dah tak main dah tiket-tiket ni. Okey. Kita tak main. Okey, wristband yang paling best adalah nanti. Ini adalah wristband glow in the dark. Okey. Setiap pembeli tiket akan dapat benda ni sewaktu nak daftar masuk nanti. Okay, jadi sesiapa yang beli tiket, dia orang akan beli dekat didilive.com, kemudian akan dapat confirmation email. Confirmation email tu boleh print ataupun tunjuk je waktu nak masuk nanti. So akan dapat wristband ni dan terus boleh masuk. Akan dapat benda lain lagi tau, tapi itu semua adalah surprise. Surprise untuk semua. Okay, kita ada soalan sikit dekat Facebook. Okay. Kita nak tunjuk sikit maskot. Kita nak tunjuk sikit lah. So jangan masuk lagi, kita nak tunjuk sikit lagi sekali. Kita nak tunjuk lagi maskot kita. Maskot baru, terbaru kita. Jom masuk sikit Didi. Bismillah. Didi. Okay, tengok situ. Didi. Didi. Okay, Didi, hai sikit. Hai. Hai. Hai kat semua orang. Cuba berdiri sebelah dia. Okay, jom kita Didi. Jom kita Didi kat sebelah Didi. Alamak, Facebook tak nampak. Minta tolong sikit. Minta tolong sikit. Okey, tengok maskot baru untuk Didi and Friends semasa konsert horror-horror last nanti. Okey, hai sikit Didi, hai. Hai semua orang. Hai. Kat Facebook, kat YouTube sikit, YouTube. Hai. Okey, Instagram. Hai. Okey, so ini adalah maskot terbaru kita. Okey. Kita ada Didi je, kita ada Didi. Kita ada Lana, kita ada Jojo dan juga Pak. Okey. Jadi tapi kalau nak tengok lagi Dana dengan Jojo dengan Pak Atan, so cepat-cepat beli tiket dekat www.didilive2019.com. Okey. Okey, jom kita sambung jawab soalan sikit. Dah masuk sikit. Okey. Tak apa, kita jawab soalan sikit. Nama yang tadi ni, Okey, jap bawa file ni sekejap. Lain tak okey sangat. Seronok yang akan Instagram tengok Didi. Sini. Jadi kita jawab soalan dulu. Jadi kita jumpa Didi lagi. Okay. Kita jawab soalan dulu. Selain daripada apa yang kita dah cerita tadi, akan ada banyak lagi benda-benda lain yang kita akan bawakan khas untuk konsert horror live ni. Salah satunya adalah ni. Konsert ni memang fully interaktif. Jadi kita boleh menari bersama, menyanyi bersama, bermain bersama. Kita akan jumpa maskot. Ada juga artis-artis jemputan yang tu surprise. Nak tahu siapa, kena tunggu. Okay, ya, betul. Okay, untuk Facebook kita ada problem sikit. So, kena... Kita tunggu sekejap. Kita tunggu kawan-kawan kat Facebook. Okay, so kita nak jawab sikit ada soalan kat Facebook. Tapi macam mungkin saya dengan... Okay, abang-abang nak cakap lagi sekali, iaitu kita ada tiga tiket. Okay, kita ada tiga zone. Iaitu zone horror-horror. Zone A. Mana satu? Zone A mana? Zone biru, zone A dan juga zone B. Jadi harga zone A adalah
85, zombie 50, zone A 55 dan juga zombie adalah 3/5 sahaja. Kat mana dah dapatkan tiket, boleh beli di www.dinilai2019.com. Okey. Ada soalan bila last date untuk dapatkan tiket? Ha, ni kena cepat-cepat dapatkan tiket sebab tiket sedang laku keras. Okey, sedang laju beli. Okey, ramai yang beli tiket dah sekarang. Okey, tak ada tarikh tutup untuk tiket. Semasa hari show pun boleh beli lagi. Jangan risau. Selagi masih ada kekosongan, masih ada lagi tiket, jadi boleh beli terus. Okey, terus boleh beli. Okey, cepat-cepat boleh tengok di www.dinilai2019.com. Okey. Okay, selain daripada tiket, okay. Sorry, minta maaf, kita ada masalah teknikal sikit kat Facebook. Okay, siapa yang ada Astro kat rumah, angkat tangan. Jangan sikit, tak nampak. Okay. Komen sikit, siapa ada Astro kat? Cuba komen. Siapa yang ada Astro, itu adalah satu tiket bonus untuk orang. Okay. Yes. Di mana kalau anda adalah Astro subscriber, boleh ke laman web redeem.astro.com.my dan pergi ke website itu melalui handphone ataupun tablet. Lepas tu boleh cari section Didi and Friends untuk dapatkan promo code. Yep. Beli tiket Didi apa seorang-orang live ni dengan promo code akan dapat 10% discount untuk 4 tiket. Betul. Okay, selain tu, siapa yang ada Astro, nanti waktu hari konsert boleh bawa diorang punya e-bill ataupun bil kertas, tunjuk dekat kaunter dan anda akan dapat express lane. Maksudnya tak payah beratur dengan orang lain. Terus boleh masuk dan pilih tempat duduk. Yes, betul. Okey, kita ada soalan. Kita ada soalan sikit. Okey. Bila buat dekat Johor? Okey. Bawah sini kita tak ada buat dekat mana-mana negeri lain. Coming soon. Insya-Allah. Okey, kalaulah semua peminat Didi and Friends, okey, kalau semua dapat menjayakan konsert orang-orang live ni, insya-Allah kita boleh buat satu Malaysia. Itu macam biasa. Tapi bawah sini kita hanya berada di Kuala Lumpur, iaitu di Queen City Mall, Convention Center. Okey. Sebab Didi pun memang nak pergi Johor. Pergi Melaka, Bintani. Okay, kita tak lagi kat. Okay, itu daripada tadi soalan tadi adalah daripada Nur Azura dekat Facebook. Okay, dah jawab dah tadi. Okay, kita tak lagi soalan-soalan lain dekat Facebook. Okay, ada tak sini? Kepada okay, Safi Azizan tanya berapa harga tiket. Okay, harga tiket saya ulang lagi sekali, iaitu ada 3 zon. Okay, kita ada zon Orahore. Okay, so zone horari, kita ada zone A dan kita ada zone B. Iaitu zone horari berharga RM85. Okay, zone A kita berharga RM55 dan juga zone B berharga RM35 sahaja. Okay, okay, untuk okay, payment by apa ya daripada Fizhat? Okay, boleh bayar melalui kad kredit dan secara online. Kita akan boleh beli tiket secara online sahaja, iaitu di ddlive2019.com menggunakan kad kredit ataupun debit sahaja. Yes, okay. Tu daripada siapa? Dekat Instagram? Itu daripada Fizhat. Okay, dekat Instagram. Okay, so kami harap boleh membantu. Okay, dan jawab soalan. Okay, daripada Kini lah. Didi mana? Didi baru je keluar tadi. So kita ada tetamu lain lah nanti. Okay. Okay, Naim Muhammad Ikhwan di Instagram pun tanya dekat mana kita punya konsert akan berlangsung di Queen City Mall Kuala Lumpur. Okay, Queen City Mall Kuala Lumpur, iaitu di Ballroom 1 Level 6. Okay, Queen Convention Center. Okay. Okay, ada soalan lagi tak dekat Instagram? Ada soalan lagi tak? Tanya. Kami nak promote juga, kat mana nak beli tiket boleh cepat-cepat dapatkan di www.didilive2019.com. Okay, dengan hashtag didilive2019 dan juga hashtag jom nyanyi sama-sama. Okay. Kepada mereka juga nak tahu kenapa konsert orang-orang ni best lah. Kenapa kita nak promote kau-kau dekat semua ibu-bapa, adik-adik semua. Sebab kali ni kita bukan buat kecil-kecilan, kita buat besar-besaran. Dalam masa yang sama kita ada jemputan artis. Artis jemputan. Nak tahu siapa? Itu surprise. Dan kali ni bukan wayang tau. Ini adalah highlight ni. Bukan wayang macam sebelum ni. Adalah konsert secara live, di mana kita akan ada persembahan daripada artis jemputan, menyanyi dengan maskot, menari dengan maskot, dan kita ada
penari-penari profesional yang dibawa khas oleh Aswara. Aswara. Ha, jadi kita punya konsert kali ni bukan yang persembahan yang biasa. Kita ada collaboration dengan ramai artis jemputan dan juga ramai juga tetamu yang lain. Dan kali ini juga bukan sahaja kita ada watak-watak biasa. Okey, biasanya bapaan menari dengan Didi dan Jojo saja. Tapi kali ini kita ada banyak lain karakter. Kita ada Patan, kita ada Pak Beruang, kita ada Johnny, kita ada Bingo, kita ada Mon, kita ada siapa lagi? Ada banyak lagi watak-watak lain tau yang abang akan bawakan semasa konsert Hora-Horilah nanti. Jadi kalau nak tengok dan juga nak alami semua experience yang ada, so cepat-cepat beli tiket. Hanya online sahaja je, buat masa ni kita hanya ada online di www.didilive2016.com. Okay? Okay, konsert ni akan berlangsung selama 65 minit tanpa henti. Yes. Tanpa henti. Kita ada, kita, okay, show ni berlangsung sepanjang 65 minit. Jam lebih tu. Jadi sebelum ni kita ada mini musical. Kita abang-abang buat musical hanya 30 minit je. Sekejap je kan. So macam alah sekejap je nyanyi lagu DJ Nufan. Sekejap je. Tak puas. So abang-abang kali ni kita buat satu jam kita ada experience bersama dengan selebriti jemputan. Kita ada juga penari-penari yang profesional dekat Suara. Kita ada DJ Barat. Kita ada macam-macam lagi. Kita paling best, kita ada maskot baru Didi, Nana, Jojo dan juga Pak Atan. Okay? Okey, kita tahu sikit kalau ada soalan-soalan dekat Facebook. Okey, Facebook buat masa ni. Okey, kepada yang nak tanya, kalau macam dia dah beli tiket tapi tiba-tiba nak tukar tarikh ataupun nak tukar hari. Jawapannya adalah tak boleh. Mengikut terma dan syarat memang tak boleh tukar. Tapi kalau just in case nak bagi tiket tu kepada orang lain ataupun nak jual kepada orang lain, boleh kena bagi nombor IC pembeli asal tiket tu. Yes. Contoh kalau abang-abangan dah beli tiket guna IC abang-abangan, tiba-tiba abang-abangan tak boleh pergi, dia nak jual kepada orang lain, boleh. Tetapi orang lain tu kena tahu nombor IC abang-abangan lah. Untuk dia bagi tahu dekat kaunter masuk nanti. Semasa register nak masuk. Dewan tu nanti. Jadi untuk mengelakkan sebarang permasalahan semasa nak masuk masa konsert, make sure kalau beli tiket tu daripada orang lain, pastikan bawa IC orang tu. Lagi bagus bawa dia terus dia punya photo state pun tak apa. Okey, better. Yes. Better. Okey, kita ada soalan sikit dekat Instagram. Banyak ni. Okey. Ramai tanya dekat mana? Okey, Naim Muhammad Adikwan, Aliana Fitri. Macam jawab dulu soalan yang dekat mana. Macam biasa macam yang saya disebut tadi, iaitu di Queen City Mall Kuala Lumpur. Okey. Ada juga soalan dekat Instagram iaitu pukul berapa? Okay, kita ada tiga masa show iaitu pukul 11 pagi, 3 petang dan 8:30 malam. Tapi dia mengikut hari. Jadi kalau nak tahu dengan lebih lanjut, www.dilive2019.com. Okey. Kalau nak tahu lebih lanjut mengenai masa dan juga tarikh yang ada, cepat-cepat layari nama web yang diberitahu kat tadi, kat view tadi, iaitu www.dililive2019.com. Okey, dekat YouTube ada tanya mana nak beli tiket tu. Kak Q dengan abang-abang baru dia cakap kita boleh beli tiket di www.dililive2019.com sahaja. Kita cuma ada tiket melalui online sahaja. Jadi boleh pergi ke website tu dan terus boleh beli tiket. Okay, ni Ski Yaki daripada Instagram. Hai. Okay, hai. Banyak ni hai semua ni. Hai, Nuan. Okay. Kita ada satu lagi appearance. Ha. Okay, tapi tinggi jap. Jadi kita ada satu lagi adalah nak jumpa dengan semua orang ni. Nak jumpa dengan adik-adik, dengan mak ayah ni. Tapi kejap, ada soalan yang penting juga ni. Okay. Daripada Fizhan dekat Instagram. Okay. Umur dari 2 tahun kan? Okay, by August, anak saya baru setahun 2 bulan. Okay, bagi baby yang berumur bawah 2 tahun, maksudnya setahun sebulan, setahun 2 bulan, setahun 11 bulan, tidak perlu beli tiket. Yes. Cuma Sorry. Mak dengan ayah je perlu beli tiket. Contoh kalau cik atau tuan-tuan atau perempuan ada husband dan ada anak, anak 2 orang. Seorang umur 4 tahun, seorang umur 1 tahun 2 bulan. Contoh perlu beli 3 sahaja tiket. So untuk baby yang setahun lebih tu tak perlu beli tiket. Tapi kalau
kalau umur dia hari ni setahun 11 bulan. Tapi konsert nanti bulan 8. Maksudnya kena beli tiket. Kena beli tiket sebab dia dah 2 tahun sepatu konsert. Okey. Okey, ada soalan lagi. Alisha Nur Fitri dekat Instagram, pukul berapa? Okey, pukul berapa kita ada 3 live show, iaitu pukul 9 pagi. 11 pagi, pukul 3 petang dan juga 8:30 malam. Okey. Amira Falik dekat Facebook ada tanya umur berapa kena tiket? Umur bawah 2 tahun tidak perlu tiket, okey? Okey, tak perlu tiket. Okey, nak boleh. Okey, bila ni? Okey, bila iaitu pada 15 hingga 18 Ogos, iaitu pada hari Khamis, hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad. Kita ada 4 hari konsert Hora-Hore live. Okey, khas untuk semua. Jadi kepada mereka yang belum beli tiket, boleh pilih mana-mana hari yang yang available lah. Yang mana semua nak datang. Okey? Okey, so kita stop kita jawab soalan. Okey, untuk semua. Okey, kita tengok sikit tentang Mas dekat sebelah Kak Q. Okey, Kak Q, kita ada siapa ni? Kita ada Pak Adam. Kita ada Pak Adam. Pak Adam, hai sikit. Hai sikit. Nama dia Bingo. Okey. Okay, kita ada maskot baru khas untuk konser Hora-Hore Live nanti. Okay, kita ada konser, ada maskot baru, kita ada Didi, kita ada Nana, kita ada Jojo, kita ada Pak Atan. Jadi tengok Pak Atan dengan hakim beza tinggi dia macam mana. Suara dia peluk kan. Okay, ha, Pak Atan hai sikit dekat semua. Hai semua, hai. Okay, best. Okay. Live ni khas untuk semua ni. Okay. Terima kasih Pak Atan. Cepat sikit. Okay, kita ada soalan sikit. Okay, jom kita get back to live soalan. Kita get back to live sikit soalan. Okay, kita okay, Abang Pan dengan Kak Q dah tak banyak masa ni. Okay, untuk live. Okay, kita nak habiskan jawab soalan banyak-banyak ni. Okay, kita ada soalan dekat Instagram. Kita dekat Instagram Kalchotu. Okay, bila ni? Okay, kita ada 4 tarikh, iaitu 15 hingga 18 Ogos, iaitu hari Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Okay, kita ada 3 masa, iaitu pada pukul 11 pagi, pukul 3 petang dan juga 8:30 malam. Okay, dekat Khairul Azwan Aziz, zombie tiket. Zombie berapa? Zombie, harga tiket berapa? Iaitu RM35 sahaja. RM35 sahaja. Okay, hai semua, hai. Oh, ramai ni. Ramai, hai. Okay. Syairah, okay, hai. Ramai, hai ni, hai. Okay. Hai, okay, super ramai ni. Hai. Okay, banyak soalan. Soalan dekat YouTube tak? Okay, YouTube tak ada soalan lagi? YouTube, dia pop-pop. Oh, pop-pop kan? Tak akan nampak kan? Okay. Siapa yang saya harap dekat YouTube? Abang-abang dengan Kak Fee jawab soalan lah kot. Okay. Hi, we are from Didi and Friends. Hi. Okay, so, okay, tengok sikit. Okay, Naim Muhammad Ikhwan, habis pukul berapa? Maksudnya habis tiket ke habis live ni? Tapi kalau habis show, okay, kita show ni akan bermula kita ada 3 masa, iaitu pada pukul 11 pagi, pukul 3 petang dan 8:30 malam. Okay, show konsert Hora-Hore Live akan berlangsung selama 65 minit. Yang Facebook, aku baca. Okay, 65 minit. Okay, macam ni nak ambil tiket daripada Rush. Rus Hayati Zainal dekat Instagram, macam nak beli tiket boleh layari www.ddlive2019.com. Okay, dah ada soalan daripada Cikgu Garang dekat YouTube. Cikgu takut. Okay, soalan apa? Zone A dan zone B, sebenarnya perbezaannya adalah jarak antara zone dengan pentas. Macam ni? Ya, jarak antara zone dengan pentas. Tapi jangan risau sebab semua zone akan nampak pentas dengan jelas. Cuma perbezaan dia adalah saiz lah. Akan nampak lebih jauh sikit, agak dekat sikit. And then kalau zone Hora-Hore akan berpeluang untuk bergambar bersama maskot dan penari dan artis jemputan.
setiap 9 show tu akan ada meet and greet after the concert. Okay, kita ada soalan sikit dekat Instagram daripada Dia. Okay, beli on that day and on the spot boleh tak? Boleh. Tak ada masalah pun. Okay, boleh je nak beli. Tapi kekurangannya adalah takut dah penuh slot tu. Sebab sekarang ni tengah laku keras ni. Tiket dah banyak habis jual. Jadi kita takut bukan tak boleh nak beli on the spot. Boleh. Tapi kita galakkan untuk beli cepat-cepat dekat online sebab boleh pilih masa yang masih available. Okay, so cepat-cepat boleh beli dekat www.dililive2019.com. Tapi tak salah. Tapi tak salah pun nak beli on the spot. Boleh. Okay, cuma digalakkan beli awal sebab takut dah penuh lah. Takut kita je dah habis. Okay? Jadi kalau sesiapa yang nak discount tu, make sure guna promo code ASTRO. Boleh ke redeem.astro.com.my dan dapatkan promo code. Kemudian boleh ke didilive2019.com untuk beli tiket, buat pembayaran, pilih tempat, pilih time and then pilih zone. Lepas tu waktu nak bayar tu masukkan kod, kemudian akan dapat 10% discount untuk 4 tiket. So kalau harga asal dia harga 4 tiket RM340, contohnya untuk zone Horaore, anda akan dapat diskaun 10%, jadi harganya dah RM300 lebih. Okay. Kita ada soalan sikit daripada Culture tu. Ada session meet and greet dengan maskot kan? Kita bukan ada session saja, kita akan ada session bersama dengan semua karakter konsert Horaore lah nanti. Jadi tapi hanya available, okey, maksudnya keutamaan ini hanyalah untuk zon Horaore sahaja. Okey, jadi kenapa harga tiketnya sedikit mahal berbanding dengan zon A dan juga zon B? Inilah kelebihannya, iaitu zon Horaore dia punya zonnya ada berada di depan pentas. Boleh experience yang lebih dekat. Boleh sentuh-sentuh. Boleh jumpa dengan macam-macam karakter. Okay, boleh interact dengan banyak lagi karakter di Enfest. Dan juga akan ada session meet and greet di akhir. Habis saja konsert Horaore lah nanti. Okay? Ada yang tanya juga dekat sini. Kalau guna Enjoy, boleh guna promo code ke? Boleh, tapi kena ke redeem. Ke website redeem. Allah. Terjatuh pula. Ke website redeem.astro.com.my dan boleh isi beberapa form untuk dapatkan promo code tu. Anda diperlukan untuk letak beberapa maklumat diri lah. Okay. Okay, ada artis tak? Yes, akan ada artis. Kita akan bawakan artis yang istimewa untuk anda, especially. Tapi siapa tu kena tunggu. Okay. Kita ada soalan sikit lagi, iaitu daripada okay, pukul berapa habis konsert? Pukul berapa? Okay, Khairul Azwar Azri dekat Instagram. Okay, show berlangsung selama 65 minit. Kita ada 3 show, iaitu pada pukul 11 pagi, 3 petang dan juga pukul 8 tengah malam. Jadi show selama sejam 5 minit saja. Okay. Okay, Dia anak setahun boleh bawa tak dekat Instagram? Okay, boleh. Tak ada masalah pun. Dan percuma untuk anak-anak yang berada di bawah 2 tahun. Okay. Tapi kena dukung lah. Kalau baby tu tak boleh beli, yes, ke kena dukung di atas river. Sebab semua orang akan duduk dekat atas lantai. Lantai berkapet, dewan akan ada aircon. Okay, soalan lagi iaitu daripada Syazwani binti Ahmad Saufi dekat Instagram. Child friendly tak? Yes, child friendly. Okay, sangat comfortable untuk anak-anak dan juga parents untuk berhibur, menari dan menyanyi bersama dengan Didi and friends dan juga kawan-kawan yang lain. Okay, bila tarik konsert daripada XUXXDI, Rudy pun. Bila tarik konsert iaitu pada 15 hingga 18 Ogos. Iaitu pada Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Kita ada 4 hari show, 15 hingga 18 Ogos. Maksud Syazwani tadi tu child friendly tak hall tu. Okay, hall tu sebenarnya memang tak ada kursi pun. Jadi kanak-kanak bebas untuk diorang nak menari ataupun menyanyi ataupun nak melompat ke apa ke. Tetapi kalau macam kepada senior citizen ataupun warga OKU ataupun warga emas yang ada masalah kesihatan atau ibu bapa yang perlukan kerusi, boleh minta. Tapi atas permintaan lah yang kita akan consider untuk bagi kerusi. Okay, kita ada soalan sikit tadi. Alamak, dah terhinang lah pula. Okay, tadi kita ada soalan. Okay, apa perbezaan? Ni soalan ni bahaya ni. Tak ingat tadi siapa. Abang pandai keluar tadi. Okay, apa perbezaan konsert Horaore Live dengan Mini Carnival?
Ah, beza tau. Okey. Mini Carnival kita terlalu banyak beza. Okey. Terlalu banyak perbezaannya. Okey. Mini Carnival kita memang buat event untuk untuk parents-parents dan juga ada anak-anak semua dan adik-adik semua datang. Secara percuma enjoy dengan DJ and Friends, boleh beli barang dengan DJ and Friends, boleh tengok live shows. Okey, secara percuma. Dan benda tu untuk event tu hanyalah secara kecil-kecilan saja. Sebab tu dipanggil mini carnival. Tapi untuk konsert Horahorilan, kita buat secara besar-besaran. Dan apa perbezaannya? Perbezaannya adalah kita akan ada artis jemputan, kita akan ada collaboration dengan Aswara, kita ada penari-penari yang profesional. Kita akan ada mainan-mainan macam ni. Ha, kita akan lebih banyak interaktif, kita akan lagi banyak karakter, kita ada maskot baru. Jadi benda ni tak ada dekat mini carnival. Dan takkan ada dekat tempat lain selain dekat diri juga konsert ni. Dekat konsert ni saja. So jadi untuk mini carnival takkan ada untuk benda ni. Hanya apa ada di konsert orang boleh. Jangan lupa kita ada konsert Glow in the Dark waktu tu. Rempah tak ni? Yang paling best. Kita akan dapat wristband, iaitu wristband Glow in the Dark. Kita akan jumpa tulang-tulang. Jadi kita akan ada surprise. Kita akan ada show Glow in the Dark nanti. Jadi semua orang akan dapat. Setiap pembelian tiket akan dapat wristband ni secara percuma. Okey. Kita tak lagi. Sekejap, ada sikit lagi. Okey, untuk sekolah-sekolah yang maybe berminat dengan package-package dengan untuk nak beli kat anak murid ke, boleh beli tiket di www.ddlive2019.com juga. Tetapi boleh beli dengan harga yang sama. Cuba beli 10 percuma 1 tiket. Okay, ada soalan dekat Instagram Hamzan314D. Abang-abang aku nak tumbuk. Sorry, tunjuk wristband. Sorry. Aku nak tunjuk wristband je. Okay, wristband ni akan dapat secara percuma, iaitu glow in the dark. Yes, Ida da VVIP. Bawa datang nanti. Hari jadi anak saya 15-18. Kena bawa sambut kode dengan tiket. Bawa. Waktu tu bawa. So, jadi kat mana nak beli tiket, cepat-cepat dapatkan di www.dailylife2019.com #dailylife2019 dan juga # jom nyanyi sama-sama. Okay, tengok. Rasa apa ni? Didi dah jumpa juga dengan semua. Okay, tengok sikit Didi. Okay, hai semua kali. Hai. Hai. Kak Q asyik nak nyanyi je. Seronok dia nyanyi. Tengok. Akhirnya dia ni ambil sini ha, nak peluk apa-apa nak ambil sini. Nak peluk bulat semua ni ha. Tengok ni. Seronok ni. Nak jumpa dengan semua, nak tengok semua orang ni. Nak tengok kan tengok parents dengan adik-adik semua ni. Okey. Okey. Kita ada maskot baru tau nanti. Maskot baru Didi and Friends. Tadi kita dah reveal Didi dan Pak Atan. Jadi untuk Nana dan Jojo adalah surprise. Surprise. Jadi kalau nak tengok Nana dengan Jojo, nak jumpa dengan Nana dengan Jojo, nak jumpa dengan watak-watak lain, nak jumpa dengan Mon, nak jumpa dengan Bingo, nak jumpa Baby Dino, nak jumpa Pak Beruang, nak jumpa Johnny, nak jumpa ramai-ramai lagi. Jadi cepat-cepat beli tiket dan jumpa diorang dekat sana nanti. Okay? Okay, kita pun dah tak lama kot. Jadi kita buat conclusion sikit Okay. Okay, kita dah habis live tak lama dah. So, konsert kali ni adalah konsert Horror Live DDFS yang akan diadakan di Queen City Mall Kuala Lumpur pada 15 hingga 18 Ogos 2019. Tiket hanya boleh dibeli di www.ddlive2019.com sahaja. Boleh gunakan promo kod ASTRO, boleh dapatkan di redeem.astro.com.my. Isi key in apa semua akan dapat promo code. Boleh beli tiket dengan 10% discount. Lepas tu, okay, jangan lupa konsert ni akan diadakan selama 4 hari berturut-turut bermula 15 hingga 18 Ogos. Akan ada 3 show dalam 1 hari. Ada juga hari yang ada cuma 2 show. So boleh refer dekat ddlive2019.com. Okay, apa lagi soalan? Apa lagi nak cakap? Tengok tiket ni. Tengok. Apa-apa tiket? Okay, tiket bila dah beli akan dapat email. Jadi email tu adalah merupakan e-tiket. Itu dah sebenarnya korang punya tiket untuk masuk. Jadi bawa, boleh print ataupun bawa tunjuk dekat dalam phone pun boleh semasa di kaunter tiket. Dan kita akan bagi wristband ni. Dan boleh masuk ke dalam kita punya dewan. Pilih seating. Seating adalah secara free sitting, boleh duduk kat atas lantai. Lantai ada carpet, jangan risau. Mesin.
Nasir dan Esau akan ada ikut. Okey, makanan ringan sahaja yang boleh dibawa masuk. Tak boleh bawa makanan berat-berat. Nasi lemak ke apa, kalau boleh tolong. Sorry, tak boleh. Dia bawa air ataupun snack ataupun popcorn pun boleh. Maggi tak boleh. Okay. Ha, Maggi ke, sorry, tak boleh. Okey, tu ah baru perempuan pun nak tengok Facebook YouTube punya punya soalan ni banyak ni. Okey, hai hai dekat YouTube. Hai. Hai Lokman 76 Rizal 79. Okey. Waalaikumsalam. Kat mana konsert Lori? Dekat Queen City Mall Kuala Lumpur. Okey. Ballroom 1 level 6. Okay, kita hanya buat di Kuala Lumpur saja, iaitu di Queen City Mall Queen Convention Center. Ini bukan wayang tau. Ini betul-betul cik. Ini bukan wayang. Ini adalah concert live. Yes. Di mana Didi akan perform. Didi dan Fafa akan perform. Ada aku jemputan. Akan ada interaction. Kita ada glow in the dark punya scene. Kita akan ada balloon. Kita akan ada bola. Kita akan ada macam-macam. So kita datang. Concert ini akan berlangsung selama 65 minit. Ha, lama tu. So boleh enjoy dengan puas. Yes. Okay, boleh. Berapa ringgit tiket? Tiket kita bermula daripada harga RM35 untuk zon B, zon A RM55 RM5 dan zon hore-hore untuk RM85. Zon hore-hore sahaja yang boleh berpulang untuk ambil gambar dengan maskot, salam dengan maskot, peluk maskot semasa safety meet and greet. Tiket kat tengah babak ni. Lagi 3 minit, lagi 3 minit guys. Ini zon orang ori. www.didilive2019.com #dilive2019 dan juga hashtag jom nyanyi sama-sama. Okay, cepat-cepat dapatkan tiket. Okay, akan berlangsung di Queen City Mall Convention Center di Ballroom 1 Level 6, iaitu pada 15 hingga 18 Ogos 2019. Kita ada 3 waktu, iaitu pada pukul 11 pagi, 3 petang dan juga 8.30 malam. Okay, jadi kau pedak ni perempuan ni. Pedak ni dah jawab soalan. Okay, so cepat-cepat beli. Cepat, banyak tiket habis. Cepat beli, cepat beli. Cepat beli, eh. Kalau beli tiket, tak jual Al-Fa'at, jumpa Didi, yang jumpa Pak Atal, jumpa Jun, jumpa Nana, jumpa semua orang. Kena beli tiket, nanti kita akan jumpa pada 15 hingga 18 Ogos. 2019. Okay, so untuk penghabisan, kita dah last. Didi nak jumpa dengan, nak tengok, nak jumpa dengan semua orang ni. So, jom kita tengok dekat Facebook. Jom, kat Facebook. Tengok Didi sikit, kat YouTube sikit. Cabut. Eh, jom sekejap. Abang-abang ambil video ni. Jom, kita selfie sikit, Didi. Selfie sikit. Okay, cepat kaki masuk. Cepat. Okay, Didi, hai. Balik, alamak. Abang-abang tak balik lah. Bye. Terima kasih. Jangan lupa beli tiket. Kena marah. Okay, bye. Okay, nanti kita jumpa lagi kat sana je. Cepat-cepat beli. www.didilive2019.com. Bye semua. Bye adik-adik. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Ya. Oh, apa soalan ulang-ulang? Sama. Gitulah. Mesti kau tak ada soalan cepat.